Welcome back to my YouTube channel. Jadi hari ini aku rencananya mau piknik-piknik gitu, piknik Cepat Santo sama Omang. Dan kita lagi mesen karena kebetulan kita pengen sarapan tapi dengan suasana pantai yang indah banget. Sarapan ke pantai. Hanya review yang berbeda. So, aku bakal makan di pinggir pantai. Ada tempat Santo. Oke, ikutin ya. Hai, kamu pesan apa? Santo. Cantik sekali. Nah, kan aku udah nyampe di pantainya. Jadi sebelah kiri kayak ada gua-guanya gitu. Dan di sebelah kanan juga ada tempat tersembunyi. Jadi aku milih yang ke sebelah kanan aja. Soalnya lebih sepi. Nah, jadi kita udah nyampe di tempat tujuan kita yang di sebelah kanan dan kita mau piknik di sini. Jadi kita mau prepare dulu turun tangga, langsung belok kanan. Iya. Mau buah-buah tersembunyi kayak gini enggak, Bos? Apa ya? Kita mendapatkan momen syur. Iya, dan dan kita mau prepare dulu. Tungguin ya. Sama Omang, kita udah ganti baju dan sekarang kita mau makan-makan. Terus ada banyak nih, ada bubuk, terus ada tempat santok pastinya karena kita mau sarapan di tempat santok. Terus habis itu kita mau main air kali ini ya? Iya, main air dong, renang. Iya, yeah. So, ikutin kita. Wow!
kenyang banget habis makan, banyak banget dapat tempatnya, terus dan sekarang kenyang bego, nggak bisa mikir. Apa ya? Muntah nggak? Really? Ya. Yeah. Abis ini kita mau apa ya? Foto-foto dulu deh. Abis itu baru kita mau main-main. Oke, kita mau foto aja. Jadi aku udah di air-airnya. Jadi aku sama Omang udah masuk ke airnya. Kita mau main-main air. Dan itu bening banget, indah banget. Pas momen surutnya. Sama sekali nggak ada sampah plastik. Jadi jangan buang sampah plastik sembarangan. Bener. Tadi kita bawa makanan juga bakal kita bawa balik sampah plastiknya. Dan ini benar-benar bening banget kayak di Thailand gitu. Oh wow. Lihat deh. Emang bener-bener sebagus dan sebening itu. Aku mau liatin ke kalian. Tuh, bening banget airnya. Tapi ikannya gak masuk sampai sini. Di gak kayak di yang kemarin aku datengin itu ada ikannya. Di sini gak ada. Iya. Yay, jadi mau sambil main-main air aja. Jadi ini tuh namanya Pantai Geger dan aku udah pernah sempet nge-explore ke sini juga. Dan aku balik lagi ke sini karena emang tempatnya bagus banget dan bening banget. Apalagi pas momen surutnya. Ini juga kita dapat momen surut nih ya. Iya, sekarang. Oh ya, di sebelah sana juga ada kolam bagus banget tapi berhubung enggak surut-surut banget jadi enggak airnya. Nanti takutnya naik airnya kita enggak bisa balik. Iya, airnya sudah naik. Sejuk gak? Banget, sejuk banget. Di sini juga karangnya gak begitu banyak. Iya, gak tajam-tajam gitu loh. Tapi disarannya hati-hati juga. Bisa dipakai buat mancing di sini. Ayolah Neng, kita terjun. Mau mandi-mandi di sini. Didorong airnya guys. Didorong guys. Asin banget guys. Kayak isi garam guys. Wow. Kayaknya naik itu. Bapaknya berasa jadi artis. Kayak atur dalang bapaknya. Dia pengen naik itu loh, naik. Aku lihat di sana tadi bapaknya langsung ke sini dia. Pasti dia ingin melihat kita, Neng. Keren kali, pengen deh sama bapaknya. Merasa keren kita ya. Oke. Wah, itu bagus ya, Neng. Sudut ya. Dari situ kok, Neng. Oke, kita lanjut main air dulu. Wow. Eh Neng, cang rekamin, Cici balik-balik, Cici Cio gak kena. Enggak, oh, potong nih, potong-potong itu kan. Bentar Neng. Itu tuh. Enak banget. Kalian nyesel kalau gak kesini. Iya bener. Kalian harus kesini, nyobain bakso di sini, tipat di sini, semuanya yang ada di sini kalian harus coba. Cukup bawa uang 50.000 aja, ya. Kalian gak bisa makan berdua dengan pasangan kalian. Dan biaya masuknya per orang cuma 5.000 aja. Yoi men. Ada monyet sebelum kalian masuk ke sini tuh ada monyet. Kalian kalau mau berbagi sama monyet boleh bawa makanan iya, apa pisang atau apa kayak. Karena monyet di sini baik-baik enggak gangguin kita. Kan kamu monyetnya. Biar aku enggak sendirian, kamu mau enggak nemenin aku? Kalau kamu mau tulis di komen ya. Ya, kita jadi monyet bareng-bareng. Bagus banget. Iya, bagus banget. Aku udah gak pernah explore ke sini, Neng. Kalau kalian
mau tahu ada di YouTube aku di bawah-bawah gitu pokoknya. Nontonin aja. Kita kesini dengan gaya yang berbeda. Iya, kita kesini cuma mau piknik terus menikmati air karena udah kangen banget sama air dan pengen mandi-mandi di air. Iya, kan mandi emang di air. Ingat ya, nggak boleh buang sampah sembarangan, apapun itu. Bentuk sampah dalam apapun itu nggak boleh sembarangan. Apa nih, kita pulang yuk. Yuk. Oke. Panas banget. Ya, panas banget dan kita mau balik. Oke, thank you for watching. Jangan lupa mampir ke channel YouTube-nya Oma Cindy dan dan see you in the next video. Bye-bye. Jangan buang sampah sembarangan, ingat ya, like, comment, dan subscribe. Bye-bye.